Selamat pagi saudara-saudari yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai dengan 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Lalu Yesus mengajar dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur, keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal ini diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, mendengarkan Tuhan yang bersabda. Yesus hari ini memberikan perumpamaan tentang mendengarkan yang membuat hidup selamat. Mendengarkan yang dimaksud adalah mendengarkan Tuhan yang bersabda. Tuhan berbicara kepada kita dalam banyak cara, khususnya melalui kitab suci yang kita baca atau kita dengar dalam ibadat dan dalam perayaan Ekaristi. Melalui kitab suci, kita mendengarkan Tuhan yang sedang menasihati, menegur, memberi contoh, meneguhkan, memperingati, bahkan menyanjung kita. Dua kata kunci dalam Injil hari ini yang menentukan berbuah tidaknya seseorang dalam menerima sabda Allah, yakni mendengarkan dan menyimpan dalam hati yang baik. Mendengarkan berarti memiliki telinga yang penuh perhatian dan diam. Mengapa? Karena Allah berbicara. Maka relasi kita dengan Allah adalah dari mulut ke telinga. Agar bisa mendengar sabda Allah, kita perlu memiliki sikap hamba. Memiliki telinga yang penuh perhatian dan diam. Kita akan semakin sulit menjalankan tugas ini apabila kita hanya mendengar dengan telinga tanpa melibatkan hati, mendengar sambil terus berbicara tanpa henti. Memelihara berarti menyimpan dalam hati dan merenungkannya. Memelihara sabda Allah artinya ketika kita mendengarkan suara Allah, kita meresapkannya dalam hati, memikirkan cara untuk mengembangkannya
agar sabda Allah bertumbuh dalam perbuatan-perbuatan kita. Saudara yang terkasih, kita perlu bertekun merawat benih iman yang ditanamkan Allah di dalam hati kita. Agar dapat bertumbuh, kita perlu sungguh mendengarkan suara Allah. Dengan mendengarkan suara Allah, kita dapat menemukan kasih sejati yang menghendaki kita selamat dan mengasihi sesama. Kerap kita tergoda mendengarkan suara-suara lain yang justru menjauhkan kita dari Allah. Mari kita mengasah pendengaran kita dengan berdoa, mendengarkan sabdanya, meresapi dalam hati, dan berbuah dalam hidup dan relasi dengan sesama. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.